Soal jumlah personil nih, Mas Ato, karena kan selain ada tim yang khusus buat rescue, ada juga yang mengurus soal dapur umum dan sebagainya gitu ya. Kira-kira ada berapa dan bagaimana pembagian-pembagian tugasnya gitu, Mas Ato? Ya, total jumlah Untuk personil di sana ada berapa dan bagaimana pembagian tugas tiap harinya gitu? Kemarin kita sebenarnya dari tim kita KP Nasdem yang ada di Kabupaten Lumajang itu kita ada 50 anggota, sekitar 50 anggota. 50. Cuman kita buat shift agar tiap hari teman-teman juga terjaga kesehatannya. Kita dari terbantukan dari tim rescue dari Jember ada sekitar 20 orang. Ada juga datang dari Baret Rescue Jawa Tengah itu membantu evakuasi juga di sini itu ada sekitar 5 orang. Jadi total kita di sini ada 75 orang. Untuk dapur umum sendiri dikelola oleh 5 orang, Kak, secara bergantian dan kita bagi shift juga seperti itu, Kak. Berarti tetap kesehatan tetap yang utama ya, kesehatan personil ya. Mas Sato, lanjut nih Mas Sato. Ini kan tadi Mas Sato juga sempat bilang ada bantuan dari Nasdem Jember dan sekitarnya ya. Nah, ini bagaimana pola komunikasi yang terjalin nih Mas Sato? Sampai akhirnya bisa bahu-membahu lah ya, yang ada di sekitaran GP Nasdem yang ada sekitaran Semeru ini bisa bersatu untuk membantu korban di sana. Bentuk koordinasi atau komunikasi yang terjalin berapa lama atau seperti apa? Untuk kita sendiri memang dari KP Nasdem masih baru, Kak. Tapi saya akui kesulitan dari teman-teman yang ada di KP Nasdem Lumajang, saya akui solidnya. Saya salam hormat untuk teman-teman KP Nasdem yang di Lumajang. Terus untuk komunikasi kita ke senior, terutama dari KP Jember, itu senior kita, ada kakak David di sana, ada kakak Alvin, ada kakak Radit, semuanya memberikan ilmunya. Bukan hanya kita belajar sekarang, tapi kita terjun langsung melakukan SOP kebencanaan ini seperti apa. Juga dari tim Jawa Tengah yang memang benar-benar senior juga membimbing kita dalam penanganan bencana, seperti itu, Kak. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.